Anjir. Armor Titan muncul. Gokil scene-nya. Attack on Titan season keempat part 2 episode ke-10. Oke, ini lagi di intai nih kayaknya. Tak kusangka Flock sudah bergerak secepat ini. Gila gak Maget sama Hanji jadi kerja bareng anjir. Tapi kalau dunia hancur, butuh puluhan tahun untuk menciptakan kembali teknologi yang telah hilang. Tujuan menempati pelabuhan ini juga akan menahan Azumabito. Cier, ada armor Titan, ada female Titan, ada char Titan, ada colossal Titan lagi. Udah, lihat siapa nih? Episode ke-85, episode ke-10, judulnya Pengkhianatan. Tidak ada cara lain untuk menangkan. Aduh, Levi masih tidur. Kalau kita menyerang pelabuhan tanpa pandang bulu. Ani-chan? Ini gua aja apa animasinya lebih halus ya? Kapal udara hanya sekedar perahu tanpa sayap. Saat ini sayap kapal sedang dilipat agar mudah diangkut hewan laut lewat laut. Itu saja, walaupun bisa direntangkan, belum tentu bisa terbang. Begitu. Menghindari adanya korban jiwa dari fraksi Jaeger yang datang menghalang. Waduh. Gila. Anjir, diungkit-ungkit waktu kejadian Ani di itu anjir. Ani diinterogasi. Lagi pula kalian tidak memiliki kewajiban untuk membantu kami. Begitu juga dengan pengambilan keputusan ini.
Kalau kalian di hari itu, pasti tak akan memilih untuk menghancurkan tembok. Berbeda dengan kami. Budoro. Wah gila, Reiner kayaknya mau all in nih anjir. Reiner kayaknya mau all in anjir. Apa ini masalah yang bisa diselesaikan oleh Amukan Titan? Umat manusia sudah tidak berani. Juga aku melihat Titan yang terus maju sambil mengucurkan uap asap di lepas pantai. Wuh anjir, ramblingnya udah di Marle. Anjir, gila. Rambling nyebrang laut. Buak. Anjir, 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 magat, gila. Akan kupatahkan terus persendianmu sampai kau mengatakan. Ah. Gila, disiksa, anjir, ih. Tangannya dipatahin gampang loh. Kalau kau membawaku, mungkin aku akan katakan tujuan Eren. Ngapain Gabi, ngapain anjir? Ngapain Gabi anjir? Oh, mereka nggak mau ngelihat penyiksaan ke depan Gabi lagi, guys. Gabi kayak udah sadar gitu loh. Armin, Mikasa, Chen. Ini bukan tanggung jawab kalian. Kalian juga tidak punya alasan untuk memikul kebencian ini. Kita memiliki tanggung jawab yang mulia. Wah. Gila, Komandan Magat udah mengaku salah, guys. Kayak nyampein sejarah yang udah 2000 tahun yang lalu. Sulit rasanya bersikap benar tanpa mengotori tangan. Anjay, keren dah scene-nya. Ini di mana nih? Ini di Marle. Tentu saja negara Hizuru juga bukan mengecualian. Jejak peradaban kalian akan lenyap tersisa. Masalahnya
vlog. Wah, anjir, dibunuh satu-satu. Gila dah vlog. Kalau menuruti Pulau Paradis akan damai dengan. Perbuatan saling bunuh akan terus berlangsung. Lelah. Dari season 3 vlog yang tadinya kayak cuman prajurit biasa, tapi dia setia gitu loh, ibaratnya royal, loyal aja. Yang paling penting adalah memahami posisi diri sendiri. Siapa nih? Vlog belum tahu, anjir. Wah, gila, vlog belum tahu kalau. Wah, gila. Gila. Anjir. Udah ketahuan loh. Gila, Armin sama Connie terpojok, anjir. Wah, anjir, pengkhianatan ternyata ini ya. Wah, gila, ternyata Armin sama Connie yang bisa dibilang berkhianat. Actingnya, anjir. Aku merasa kalian akan begitu. Sisanya. Gila. Anjir, tegang loh. Scene kayak gini. Ih, Armin sama Connie lagi bersandiwara ceritanya. Lagi acting. Aduh. Lebih cepat dibandingkan bergerak sambil mengistirahatkan kuda. Alasan mereka bergerak diam-diam. Iya.
Wah. Aduh, anjir, dah vlog. Gokil. Mikasa, gokil. Wah. Wah, anjir, dah vlog. Misaksa amin. Kone mengkhianat Eolia. Wah, perang dong anjir. Gila. Mikasa Armin Kone udah lawan temennya sendiri sekarang. Sudah dimulai. Kalau begini tak ada cara memusnahkan fraksi ya. Gitu. Kenapa sih udah tahu begitu tembak? Ah, Koni sama Armin pakai diem lagi. Aduh. Ah, ternyata emang susah guys. Itu udah temen dari kecil guys. Mau gimana pun jadi berkhianat tuh susah anjir, gila. Aduh, dia nembak Armin gak pake mikir dong tadi. Siapa? Reynar! Armor Titan! Armor Titan muncul! Gokil scene-nya! Itu sedap! Itu sedap! Wah! Armor Titan, Female Titan muncul! Aduh, itu sumpah, itu sedap banget tadi scene-nya! Kita tak akan bisa pisahkan kekerasan ya. Levi nonton doang. Levi nonton doang anjir. Cupu banget, cupu. Noob. Bisanya nonton doang. Armor Titan back. Female Titan back in action. Anjir, keren banget. Sedep, aduh kangen banget gue. Ih, tendangan season 1 lo. Gila, mimpi buruk banget. Aduh, Armin masih hidup. Iya sih, dia Titan by the way. Gue harusnya gak kaget. Cuman gue kaget aja anjir, Armin kena tembak segampang itu. Aduh. Anjir.
Anjir, merinding gue sumpah, bangke bangke. Ore. Shit. Seorang harusnya dia melakukannya. Wah, gila. Anjir, ini semua salah siapa sih jadi kayak gini? Gila dah. Ih, cepet banget dah. Anjir, cepet banget. Kesel gue. Wah, guys, aduh, cepet banget sumpah. Guys, ini Attack on Titan episode ke-10. Kita ada sisa 2 episode lagi. Tapi ini cepet banget dah. Aduh, gak berasa gue kayak nonton sketsa anjir. Okay guys, thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.